Di mana sih cocoknya, Mbah? Dari mana cocoknya? Tiga mampir sempurna. Saatnya kita bermain dan mengenal keluarga lain di kuis keluarga gak keluar. Dan kita tampilkan host kita, Bingo dan Sabai. Di tengah pandemi kita udah berkurung diri di rumah lebih dari 1 bulan. 2 bulan ya kayaknya. Bulan, ya. Hampir-hampiran lah ya 2 ya, bulan ya. Semakin sulit menemukan sesuatu yang bisa membangkitkan gairah, bosan udah pasti. Udah pasti mau ngapain lagi, udah bingung. Dan kebetulan ketemu dengan puasa, sekarang yang gue lihat hanya makanan-makanan dan makanan ya. Dan ini kesempatan buat kita mengenal keluarga-keluarga lain di kuis keluarga gak keluar. Kita perlu ngobrol sama keluarga lain deh, betul, kayaknya. Betul. Gitu. Dan satu keluarga pertama ini yang cocok dimunculkan adalah keluarga teman kita sendiri, Tara Budiman dan Gia Budiman dan Kalea Budiman. Hai. Keluarga Pak Budiman. Kalea. Sini. Ih, lucunya anak ini. Enggak, nih lihat dia. Enggak bisa diem banget sekarang. Oh, semakin lincah ya. Paling bapaknya pendiem kan? Enggak dong. Ya. Hadiah terbaik bagi Kalea adalah adik baru memang. Yo, dong. Bismillah doakan ya. Hamil kok disuruh-suruh, biarin dia. Oke, sebutkan hal terburuk dari pandemi ini deh. Kita ngomongin yang buruk dulu deh. Kalau ngomongin yang buruk, pasti yang paling pertama adalah kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, keluarga, apalagi kita nggak bisa traveling bareng lagi. Seenggaknya kan masih ada hal baik lah, apapun itu. Hal terbaiknya aku bisa enak-enak terus sama istriku dan juga anakku. Iya. Mudah-mudahan kondisi semakin baik nih kita ke depannya. Pandemi ini segera keluar ya. Semoga cepat kelar. Tapi kita pengen... Udahlah, gue nanti akan punya hadiah. Hadiah ini sangat personal sekali buat keluarga Budiman ya. Nanti dong. Tapi ada ya, udah kita siapin hadiahnya. Caranya gampang sekali, kita akan mengetes bagaimana pengetahuan umum keluarga ini tentang menjawab berbagai macam pertanyaan. Ini serius? Kita kan tim-tim smart semua. Dulu pernah ada masalah khusus di sekolah, nggak naik atau apa, nggak apa-apa loh. Saya sih aman-aman aja, Pak. Aman ya, naik terus ya. Kalau dari saya pribadi kan kebetulan memang kami berasal dari keluarga pelajar. Dan alhamdulillah saya pernah untuk tidak naik kelas. Oh iya, benar. Okay. Dan itu wajar sekali ya, tenang aja. Karena kan gagal bukan berarti akhir dari segalanya, Pak. Karena menurut sahabatku yang kupar, ketika kita menghadapi kegagalan, itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita. Iya, oke. Iya. Pokoknya gue iya aja lah. Ini kita akan bertemu dengan babak pertama, di mana semuanya ada 3 babak nih. Oke, babak pertama. Siap. Babak pertama. Oke. Soal umum ya, akan ada 3 topik, masing-masing topik terdiri dari beberapa pertanyaan. Siapa yang kira-kira akan menjawab? Dipilih Gia atau Tara Budiman. Oke? Aduh. Karena saya lebih ngalah sama istri, jadi istri aja yang jawab. Kita memberikan waktu 10 detik. Silahkan dibantuin kan, Baba? Oke, tidak boleh dibantu ya. Sumpah? Kerja sendiri, mikir-mikir. Karena tadi ngomong matematikanya di atas rata-rata, kita langsung kita pertanyaan tes. Pertama. Pertanyaan untuk dia adalah 9 dikali 99. Oke, jawab. 891. Berapa? 891. Udah emang. Lah, 99 kali 9 kok. Gimana ya? 9 kali 99. 99 kali 9. 891. Oke, ternyata cukup yakin menjawabnya. Nah, bagus. Kayaknya iya. Tadi soalnya udah megang handphone. Kurang juga dia orangnya. Enggak ada. Itu di bawah selimut apa? Enggak apa-apa. Coba saya cari dulu ya. Enggak ada. Ini acara terhormat loh. Apa. Tara sekarang untuk bagaimana Tara bisa menjawab ini atau tidak. Oke. Tara Budiman. Hai, Kak. Oke, jawaban tadi berapa? 9 kali 99? 891. Kita tidak tahu itu jawabannya secara jujur atau mencotek, tapi jawabannya benar. Kamu hebat banget sih. I know. Kamu hebat
banget. I know, I know. Udah dong, udah dong, jangan berlebihan dong. Baru satu pertanyaan doang. Baru satu doang. Oh iya, banyak ya. Beralih ke Pak Tara Budiman. Yang kita tahu Tara Budiman juga punya karir di bidang musik ya. Dulu pernah berkarir solo, pernah punya boy band. Betul sekali, Babang. Tapi gak laku itu, Babang. Gak usah dikasih tahu dong. Orang juga udah tahu. Ya, terus juga Tara Budiman ini memang punya suara yang di atas rata-rata. Betul. Ya, dan ini adalah pertanyaan yang akan saya tunjukkan. Wah, susah banget. Berapa kali kata topi disebut dalam lagu Topi Saya Bundar? Tahu lagu Topi Saya Bundar? Tiga, lima, tiga. Berapa? Empat. Tiga. Tiga. Oke. Okay. Kita lihat apakah jawabannya 3, saya bisa bilang sekarang Tara menyamai kemampuan dari Gia Budiman sama-sama 1. Yeay! Benar! Bapaknya bawel baru tahu sekarang. Oke, okay, berarti tadi benar ya, sama-sama benar ya. Kita langsung beralih ke Gia Budiman. Sebutkan nama personil dari trio Quack Quack. Leoni, Avandi, Leoni, Avandi. Siapa ya? Leoni. Lea Ananda. Betul. Oke, gua akan ke Tara lagi. Tara, ada satu bebek. Satu bebek. Satu kuda. Satu kuda. Dan satu kucing. Satu kucing. Lagi ngapain? Lagi pipis. Ada berapa jumlah kaki semua hewan itu yang menginjak tanah? 9. Kenapa? 9, Mbak. Ada kaki yang ngangkat nggak sih itu? Ada, kucing. Oh, kucing ngangkat ya? Ngangkatnya satu ya? Berapa ya? Satu deh. Tapi luar biasa. Dan ternyata jawabannya untuk tentang dunia perhewanan juga Tara benar. Luar biasa. Oke, okay, kalau gitu kita kembali ke Gia Budiman. Siapa yang menyanyikan lagu Persahabatan Bagai Kepompong? Persahabatan Bagai Kepompong. Sinden Tosca. Siapa? Sinden Tosca. Betul. Tara Budiman? Ya. Siapa nama wakil presiden ketiga Republik Indonesia? Iya, kan lagi ngomongin tidak dulu. Tar, kalau nggak bisa jangan maksain pintar. Benar, karena orang-orang yang dibenci itu adalah orang-orang yang sok pintar. Jadi kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Pak Habibie kayaknya. Pak Habibie kok wakil presiden ketiga gimana? Jawaban yang benar adalah Adam Malik. Oh iya. Aduh, aku waktu pas lagi pelajaran sejarah aku gugur, Pak. Enggak apa-apa, santai aja. Gua juga enggak tahu kalau enggak dikasih jawabannya. Sama. Oke, pertanyaan untuk Gia Budiman. Yes, I'm here. Gia Budiman. I'm here. Gia. Oke, okay, Gia Budiman. Yes. Siapa? Bukan. Oh, bukan. Oke, oke. Okay, okay. Santai dulu. Nomor 4. Oke. Okay. Oke. Okay. Bu Gia, ya. Kura-kura ninja. Ya. Termasuk kodok atau katak? Iya. Kura-kura dong. Sebentar. Terus pertanyaannya gitu. Oh, ya, saya juga tidak menyangka tapi kita anggap jawabannya tepat. Tara Budiman, sebutkan kepanjangan dari MRT. Maju terus. Rapid transportation. Gua enggak tahu. Oh, wow. Yes. The right answer. Kita langsung ya, pertanyaan kembali untuk Gia ya. Terakhir ya buat Gia ya. Terakhir buat Gia. Gia siap? Siap. Berapa jumlah anak dan cucu Presiden Jokowi? Anaknya 3, cucunya 3. Oh, jadi cucu 3, anak 3 ya. Jadi semuanya 6 ya? Ya. Oke, yakin? Yakin. Oke, kalau begitu jawaban Gia hampir betul. Jawaban yang benar adalah anaknya ada 3, cucunya ada 2. Oke, okay, Tara Budiman. Terakhir. Oke, okay, Bang. Ini berkaitan dengan musikalitas. Siapa saja personil BBB alias bukan bintang biasa? Cepat. Raffi, Bella, Chelsea, Dimas Beck sama Isita. Gila, cepat banget. Gila.
Kagum. Kita hadirkan Raffi Ahmad dan Ayu kita di sini. Silakan turun Raffi sama Ayu, yuk. Ayu Sita, kita tampilkan Ayu Sita. Masih jadi gosip gitu, yuk lu ngapain tinggal di rumah orang yuk. Oke, kalau gitu setelah pengumpulan yang luar biasa nanti akan dikumpulkan sama tim kita. Kalau tidak salah tadi Gia menjawab sempurna ya, hampir sempurna. Hampir sempurna. Ada 4 pertanyaan yang dijawab secara tepat oleh Gia dan Tara sendiri yang dijawab secara tepat itu ada 3 ya. Jadi kita tahu bagaimana kalian bisa berjodoh karena ternyata memang cocok dari segala macam. Dari mana sih cocoknya, Mbah? Dari mana cocoknya? 3 hampir sempurna. Brother, terima aja, namanya juga gue muji, terima aja. Oke? Okay? Dia jarang-jarang muji tahu. Gue jarang muji. Siap. Oke. Kalau begitu, kita sekarang akan beralih ke babak kedua, yaitu adalah cek kekompakan. Kita langsung ke babak kedua, yaitu adalah menguji kekompakan keluarga Budiman ini. Yang diperlukan adalah kertas dengan spidol untuk tulisan-tulisan untuk menguji kekompakan. Kalian siap? Siap. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kekompakan ini akan dibantu oleh rekan saya, ibu hamil di samping saya ini, yang kebetulan saya hamili memang. Terima kasih, Sobat Rese. Ini sekertas-sekertas gitu ya? Oh iya, jangan ngintip-ngintip ya. Tara ini suka ngintip-ngintip nih, Tara nih. Gua mah hobi ngintip. Ngintipan dong. Iya dong. Oke. Yang pertama, Gia paling jago masak apa? Oke, itu ya. Bantu. Oke. Banyak saya. Panjang ya, Tik. Satu aja kan. Oke, siap. Kalau begitu saya hitung sampai 3, tunjukkan jawabannya ke arah layar. Kita lihat jawabannya sama-sama. Silakan ajukan ke depan layar. 1, 2, 3. Baca. Ayam. Ayam balado. Jawaban dari... Oh, ternyata sama. Gi masakin atau Gi? Nanti ya, aku masakin ya. Maaf. Pakai alasan aku ngidam. Sudah. Aku ngidam. Udah ya. Kalau gitu ke pertanyaan kedua, silakan dijawab. Berapa bulan sekali Tara potong rambut? Ini antara butuh sama centil kok Tara tuh, Bang. Enggak apa-apa, dijawab aja. Siap. Oke. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan jawabannya ke arah layar. 1, 2, 3. Silakan tunjukkan. 1 sampai 2 bulan. Kalau Tara bilang 2 kali berapa? Sebulan kan? Sebulan berapa kali? Sebulan 2 kali belum juga panjang tuh rambut, heran kan? Ngabisin duit nih orang emang, Mbak? Baik omong kali ya. Kurang ajar nih orang nih. Udah gitu, udah gitu salonnya yang pasti mahal-mahal lagi. Iya emang. Salon-salon gue. Salon-salon gue yang potong-potong gue. Tapi jangan terlalu boros-boros gitulah, Tar. Ini kan di tengah pandemi ini yang paling penting adalah membahagiakan Kalea dan istri. Benar. Gitu. Aku enggak kamu bahagiain. Jadi kan aku cuma buat Tara doang. Kamu buat Tara doang. Rumah tangga kita mah beda lagi. Kita ke pertanyaan ketiga. Oke, silakan ya, masih kompak ya tadi ya. Kapan tanggal lahir Yorka? Loh, enggak deh. Tanggal lahir Kalea. Oh. Ya ampun. Sampai. Nah, sampai gak tahu mah, kebangetan banget gua. 1, 2, 3. Ayo, silakan ke layar. Apakah sama? Tara kebalik. Tara kebalik ya, Tar. 28 Desember. Oke, silakan dari Bu Gia. 28 Desember ya. Oke, iya. Bagus. Dan masih ingat dokter kandungannya siapa waktu itu? Iya, ingat. Gak ada pertanyaan. Tapi kan pasti kalau suami istri ini beneran kan anak asli. Mau nomor teleponnya atau mau alamat rumahnya atau mau apa? Mau videonya gak? Video. Mau videonya? Kita tayangin sekarang mau ya. Mau fotonya? Jangan, gak usah. Atau mau apa? Mau apa? Bilang, gak apa-apa. Bilang, mbak. Gak usah. Siap ke pertanyaan keempat, udah ready? Ya. Di sinetron Jodoh Wasiat Bapak, sebutkan nama tokoh yang diperankan oleh Tara Budiman. Bodoh amat. Gua juga nggak tahu. Tokoh yang dimainin sama lu sendiri, masa lu nggak tahu gimana sih, Tar? Itu gua tahu jawabannya. Gua udah jawab.
beda-beda. Emang dia nggak pernah baca skrip tau, kalau nggak pernah mendalami karakter. Udah siap ya, Gia udah punya jawabannya. Tolong Gia. Oh ya, oke. Okay. Okay. Coba lihat Tara. Sebentar. Yang dikasih sama dia itu yang di film. Yang ini jodoh wasiat bapak. Emang ini apa? Sebenarnya di sinetron Jodoh Wasiat Bapak, nama tokoh yang diperankan Tara itu namanya Darto. Emang iya, gue lupa. Kalau tadi yang lu bilang Burhan, Burhan itu sendiri sering muncul di cerita-cerita dewasa dalam sebuah ketika. Itu stensil namanya, stensil. Oke, kita lanjut. Tapi taruh, sebenarnya mereka tadi juga baru satu kompak. Kan sama-sama salah. Oh betul, luar biasa. Luar biasa. Ini berkat gorengan kemarin pasti nih. Gak nyangka kalau istri saya itu juga pintar ya. Oke, pertanyaan berikutnya langsung biar cepat. Di mana tempat kencan pertama kalian? Tempat pacaran atau tempat kencan yang kalian ingat tempatnya di mana? Silakan. Oke. Oh, cepat. Cepat juga ya. Silakan Gia, tunjukkan jawabannya ke layar duluan kalau gitu. Tara belum selesai. 1, 2, 3. Gia apa? Bioskop. Bioskop. Oh, nonton bioskop ya. Gila. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Gia, apa hal yang paling disebelin Gia dari Tara? Silakan jawab. Pertanyaannya cukup jelas. Gia pakai mikir. Oke. Aku aja enggak pakai mikir loh kalau jawab itu. Belum ya? Enggak ya. Apa-apa, kita tunggu aja. Silakan jawabannya. Dua-duanya dialihkan ke layar. Okay. Mumpil sembarangan dan lupa. Oke, kompak, masih kompak, luar biasa. Luar biasa, Bapak Taras. Sebentar, kalau ngupil pada tempatnya itu di mana ya? Dia gini ya, gini, terus gini. Perluk, kan gulu. Sekarang gue tanya di mana tempatnya. Tiju dong! Tapi kalau gue setuju dengan Tara, kalau misalnya itu kan organik ya. Yang gue tahu organik, jadi bisa dibuang di mana aja. Oke, siapa tokoh panutan Tara? Siapa tokoh panutan dari Tara di mana? Oke ya. Satu. Akulah. Oke. Luar biasa pedenya Gia. Gimana Gia bisa menyangka kalau tokoh panutan Tara adalah Gia? Ya. Karena dia saking kayak look up to me, you know, it's everything I did, everything I do, look up to me. Gue juga mulai sekarang kalau ditanya orang siapa tokoh panutan kita akan jawab. Iya. Benar. Harus ya, tolong ya. Terakhir dari cek kekompakan, silakan. Kira-kira cita-cita kalian itu mau punya berapa anak? Dua, nah ini kayaknya akan sama deh. Pengen punya anak berapa, cita-cita kalian aja berapa, oke? Okay? 1, 2, 3. Oke, Gia pengen ada 2 atau 3. Tara pengen 4. 4 ya. Wow. Oke, okay, iya, kenapa 2 atau 3? Which is itu adalah banyak ya orang memilih 2 atau 3. Kita juga pilihnya 2 ya. Oke. Okay. Kenapa Gia? Mengingat umur. Kan kalau perempuan hamil tuh maksudnya ada umur-umur yang rentannya juga, terus lelah juga ya nyusuin. Melahirkan yang enggak lelah, menyusuin sih sebenarnya. Santai. Chill. Tapi aku dibaksa sama suami aku mau dihamilin terus, Bang. Kalau gue sih mengerti sekali cara bagaimana kita pengen 4. Silahkan dulu. Gue tuh terlahir dari keluarga yang banyak gitu. Jadi pas ketika ditanya mau berapa sih anaknya, mau 4. Minimal sih sebenarnya menurut gue adalah 3 anak tuh minimal. Setidaknya ada satu yang temenin ibunya. Yang kalau duanya ini sibuk dengan kerjaannya, ada satu orang yang bisa nemenin ibunya gitu. Gi, kamu sebelum nikah udah tahu ini belum? Dia ngomong waktu 3, tapi kok udah nikah nambah-nambah. Saya punya 11, ya lah dipikir kita mau bikin lapangan sepak bola. 11-an. Ziggy Zaga, Ziggy Guza, gitu, biar gitu. Oke, okay, dari hasil tes kekompakan, tadi berarti kita mendapatkan poin mereka adalah 8. Karena tadi ada yang salah ya? Iya, ada yang salah. Ada yang salah, pokoknya bagaimana intinya adalah kalian berhak 8. Dan itu adalah nilai yang cukup tinggi. Oh, cukup tinggi ya. Di keluarga. Kalau kita pasti banyak salahnya. Enggak, belum tentu. Siapa tahu kita sempurna. Aku yakin ya sama aku. Ya, siapa tahu ya. Oke, kalau gitu ini adalah babak yang paling gue suka. Yes. Babak
terakhir yaitu adalah babak untuk menebak lagu. Kita akan memberikan intro lagu sepanjang kurang lebih 5 detik dan tebak lagunya apa, ya. Kalau ini jawabnya berdua kan? Berdua. Iya, berdua. Berdua. Kalau lagu yang kita enggak suka, kita enggak bisa jawab, sorry. Wih, gila sombong banget. Sombong lu. Semua lagu tuh enak tahu, jadi gitu sok bijak. Tolong dengarkan baik-baik lagunya, karena kita akan sama-sama mendengarkan. Nah ya, tapi kalau misalnya kalian mau lewat, maksudnya mau ke next lagu, bilang aja pas ya. Lagu pertama di Senandung, lagu mulai. Oke, okay. Pas. Pas. Oke, next. Okay, next lagunya. Apaan dari tadi depannya doang? Kita ke lagu berikutnya. Ada apa dengan cinta? Betul. Penyanyinya? Meli Guslo. Oke, ke lagu berikutnya. Dijawab, Mbak, jangan dinyanyi. Maroon 5. Siapa? Maroon 5. Judulnya? Nggak tahu, lupa. Maroon 5. She Will Be Love. Oke. Masih ada kesempatan untuk berikutnya. Silakan lagunya dipanjangkan kembali. 11 Januari. Ya. Gigi. Oke. Okay. Si ini, apa namanya? Ed Sheeran. Shape of you. Oke. Okay. Okay. Waktu habis. Waktu habis. Cepet banget ya. Oke, okay, ya berhasil jawab ada 4 lagu. Ada A, B, C tadi, Maroon 5, Gigi Januari, dan Ed Sheeran ternyata tepat. Yeay. Nah, terima kasih sekali lagi untuk kesertaannya, karena ketiga babak ini kita sudah lalui dan tentunya kita sudah mempersiapkan ya. Hadiah. Sudah mempersiapkan hadiah. Ini adalah spesial karena sesuatu yang bersifat bersejarah sih buat kita. Personal sekali, sering banget kita pakai ya kalau enggak salah. Banget, ini berguna. Adalah barang yang dari awal gua sama Sabai sudah punya dan berat sekali untuk berpisah dengan barang ini sebenarnya. Mobil. Naik nih, naik. Kita lihat ya. Oke, kita akan mendapatkan X. Oke. Okay. Kalau gitu, ini adalah silakan boleh dipakai ya, gitu. Ini yang berhasil kita kumpulkan, Tara. Hadiah yang benar-benar ini adalah yang gua punya sama-sama dari awal kita membina rumah tangga. Ini adalah salah satu barang yang kita punya. Silakan. Ini adalah kabel pemanjang. Luar biasa. Ini mereknya Chris. Ini acara apa sih? Ini dikasih saklar. Loh. Kita juga punya, Mbak, di sini, Mbak. Tenang aja. Kepake enggak, Mbak? Kepake enggak? Lu pikir buat gua ringan bisa sama ini? Ini gua udah punya dari kepake. Awal. Ya udah enggak usah dikasih kamu aja, enggak apa-apa. Lah, enggak bersyukur sih. Tolak, sedih banget. Motor Triumph kamu kayak berikan kepada aku. Aku akan merawatnya dengan baik. Loh, kalau motor itu kan yang pakai cuma bisa lu doang. Anak lu, istri lu enggak lu pikirin, enggak bisa pakai. Kalau ini di rumah gua eco-friendly, udah enggak pakai listrik, rumah gua hemat listrik. Emosi. Bete gua sama lu. Lo adalah satu-satunya keluarga yang pertama diundang tapi responnya kok gini amat. Ayo, bubar. Gue seneng banget kita walaupun masih diem di rumah tapi kita bisa berhubungan walaupun lewat online gini ya. Iya. Terima kasih buat semuanya, nonton terus kuis keluarga gak keluar berikutnya. Terima kasih Tara dan Gia, salam buat Kalea yang lucu dan mudah-mudahan nanti Kalea besarnya biarkan berjodoh sama Kalea. I love you. Bye. Jadi silakan di subscribe di YouTube di Woman Talk dan juga akun Instagram Woman Talk. Dah. Hey.